Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan, melantik Dr. Taqwallah M.Kes menggantikan Dr. Andes Syaiba Ibrahim sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh atau PDPA untuk melanjutkan masa jabatan periode 2016-2019 di ruang Sekretaris Daerah Aceh, Kamis 12 April 2018. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari Kamis tanggal 12 April tahun 2018, kami Sekretaris Daerah Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh masa jabatan 2016-2019 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 32539/65/2018 tanggal 15 Februari 2018. Dalam sambutannya usai pelantikan, Dermawan meminta Ketua Badan Pengawas yang baru untuk berkolaborasi dengan pengurus PDPA dalam membenahi PDPA agar lebih baik lagi dan mampu membawa perubahan terhadap pembangunan di Aceh. Dermawan juga mendesak agar PDPA dapat segera menyusun dan menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal PDPA. Ketua Pengawas PDPA diharap konsisten mengarahkan pengelolaan perusahaan PDPA secara akuntabel dengan memastikan semua unsur yang terkait dengan PDPA benar-benar memahami peran dan fungsinya secara baik dan benar. Pada kesempatan tersebut, Dermawan juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Badan Pengawas periode sebelumnya, Dr. Andes Syaiba Ibrahim, atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini.